Yo, what's good guys? Me, Aiman Daniel and welcome back to my channel. And for this video, aku nak buat another episode of unboxing during lockdown ni kan. Sebab aku ada banyak gila barang yang aku tak unbox lagi. So, for the first episode, aku akan unbox satu je kotak tapi besar gila nak mati. So, korang tengok ah, ni lah kotak dia. Memang besar, memang berat. Kotak ni, aku boleh katakan ada lebih 5 pasang kasut tau. Lebih 5 pasang kasut and semua kasut-kasut yang dalam kotak ni, semua benda below 400. Everything is below 400 and aku boleh katakan kasut-kasut yang aku beli ni, everything is still relevant for 2021. Aku malas nak buang masa, let's check it out. Oh, aku lupa nak beritahu korang kenapa aku punya kasut-kasut dalam satu kotak besar. Sebabkan aku beli dekat satu kedai je, satu website je 100%. Ha, 100% ni sneaker store yang based in Malaysia. Memang 100% legit. And kalau korang nak tahu, this is the first ever sneaker store yang aku kumpul duit aku. Aku pakai duit belanja sekolah, aku pakai duit business dari sekolah aku masa 2013. The first ever sneaker store yang aku beli kasut original pakai duit aku. Ha, sebelum tu aku beli kasut fake. Sebab time tu, sale dia buy one free one, crazy. And now, kenapa ada lebih 5 pasang kasut dalam ni? Sebabkan dia punya sale kau-kau. Sebabkan aku beli ni pun sebab sale dia 8.8 ni. Ah, 8.8 punya sale, crazy. Sampai sekarang still ada. Aku rasa by the time aku post ni, sale diorang still on. And 100% ni, barang-barang brand-brand dia, brand-brand yang baik ah, memang legit semua ah. Contoh ni macam Nike, ni the first box lah kan. And ada banyak gila clothing ke apa benda macam half, Stussy, Vans ke, Converse ke, whatsoever, kasut-kasut. And local brand pun ada, Against Lab, TNT Co, ada banyak gila. So 100% memang legit. Kalau korang nak ke apa, aku linkkan dekat bawah lah, senang lah kan. The first one is Nike React Element 55. Ni retail price dia above 400. Sebab kat kotak ni pun ada tulis 535. Ada 535. Tapi kan, aku beli ni sebabkan dia sale tau. So harga dia murah gila. Kasut ni after sale jadi RM321. Sebab benda ni aku dah tak ingat tau. Aku beli bulk terus kan. So ni lah kasut dia, Nike React Element 55. Dia all white clean. Aku memang down gila for all white sneakers kan. So yeah, this pair aku angkat half size up sebabkan tak ada true to size aku. So aku angkat size US 8.5, UK 7.5. Aku true size aku 7, size UK 7. So yeah, this is the first pair. Next is kotak Adidas. And yeah, aku akan terus buka lah. Haa, ini dia. Kasut ni sangat meaningful bagi aku lah. Ni kalau korang nak tahu, ni Adidas Superstar. Ni Superstar yang fat tang. Kasut ni kan, kalau korang nak tahu, aku punya kasut yang aku beli masa first gaji aku kerja retail dulu, masa 2015. And kalau korang nak tengok kasut tu kan, nak ambil kau. Ni yang cikodok punya version. Kalau korang tengok kan, dengan kuning, dengan buruk. Aku stop pakai kasut ni sebab dah pernah koyak. Aku memang beat up gila kasut ni. So I need a new replacement. And this is it, the same exact pair. Kasut ni takkan mampus tu. Kasut ni takkan, this is classic yang korang kena ada lah. And kasut ni harga dia, retail dia tak silap aku RM420. And aku beli dalam RM230. Memang murah gila. Aku beli, RM210. Bro, RM210. Why not bro, why not? Okay, ni retail dia pun mahal tak silap aku. Retail dia RM779. Tapi aku beli dia dengan RM389.50 sahaja. So kalau korang tengok ni kotak Asics Gelite 3 30th anniversary. Ni anniversary pack dia. Kotak dia memang style, memang ngam terok. So, sheesh. Okay lah, kalau korang nak tahu, I'm not a fan of this colorway tau. Kalau korang tengok depan-depan, colorway ni tak ngam. Tapi kan, material dia, bro, top notch though. And aku suka small details lah. Ni apa yang aku suka dekat other brand compare dengan Nike kan. Sebab detailing dia, dia punya detailing, small details dia on point teruk lah. Ni leather dia ngam gila, dia pakai Sakura punya colorway. And kasut ni inspired from Kobe Beef punya leather lah, macam tu lah. Kobe Beef ni macam daging yang mahal nak mampus, daging Wagyu macam tu kan. Kalau korang tengok Asics Gelite 3 kan, akan tulis kat tepi ni kan. Ni dia tulis tapi in Japanese tau, dua-dua belah. Then kalau korang tengok dia punya heel tab, kat heel dia, kat belakang tu ada tulis 1990. 1990, the first ever silhouette Asics Gelite 3 ni keluar lah. So ni 30th anniversary ni tahun lepas lah, 2020 kan. Another part is dia punya outsole, tapak dia. Tapak dia tune tu, dia macam IC or something ni, aku tak tahu, dia transparent. Then dia ada details lah on designing semua kan.
lawa tu, lawa tu. Ni worth for collection ah. Below 400 for this amazing quality kan. I'm blessed man, I'm blessed. The next one, setakat ni kita dah ada 3 brand kan. Aku memang saja beli brand-brand lain. So kalau korang nak beli below 400 punya sneakers kan, korang ada get inspired ah, instead of Nike je, Adidas je ke, whatsoever kan. The next brand is from Puma. And this is collaboration tau, Puma dengan The Hundreds. And kalau korang nak tahu, The Hundreds ni dah tak ada lah retail kat Malaysia tu. Ni lah 100% je lah kot yang bawa kan. The Hundreds ni dengan 100% different thing tau. The Hundreds ni brand from luar. And 100% is sneaker store yang kita ada lah dekat Malaysia. Woohoo! Weh, ni aku rasa kan ngam teruk tu. Oh my god. Ni sama lah macam ASICS tadi bagi aku. Dia focus on material lah. Ni Puma Clyde. Aku beli ni Puma Clyde. And collaboration. Dia nampak macam, kalau dari luar kau tengok macam kasut hitam bodoh je kan. Tapi ada logo kat sini. Belah dalam dia yang menarik lah. Dia colourful yang low-key lah. Dia tak fancy langsung lah. Sumpah aku tak sabar tu nak pakai kasut ni kan. Ni memang tak fancy langsung. And oh yeah, dia comes with extra lace colour putih. Details dia pun ngam lah. Ada tulis dia 100 semua. So ni aku beli harga dia eh. Yang ni original price dia $519.519. Tapi aku beli RM363.30 after less. Aku tak tahu berapa persen tu sebab 100% ni kan. Sale dia up to 70% tu, crazy tu. So korang kira lah berapa persen daripada 500 lebih jadi 300 lebih. Macam tadi 700 lebih jadi 300 lebih kan. So bro, gila. Kita letak tepi tu. Unfortunately, dalam ni brand yang sama. Kasut ni kan, aku rasa kontroversi tinggi tu dekat aku. Sebab aku dapat banyak gila soalan ni dekat live aku. Man, kau tak suka blazer ke? Man, kau tak suka Nike blazer ke? Ambil. Apa kau nak, aku bagi. Okay, let's go. Yeah, boy. This is Nike blazer. Aku ambil yang swoosh kali hijau sebabkan lawa tu. Sebab kalau swoosh kali hitam macam basic sangat lah bagi aku kan. Macam hitam putih cik. Padahal semua kasut aku tadi macam basic kat kan. Tapi ya, yeah, most of it memang kalau putih lah. Sorry lah, aku memang, aku ada fetish sikit lah dekat kasut putih ni kan. Ni harga dia dah memang below 400, dah memang murah dah. $389 for mid cut. Dia pun ada yang low cut tau. Dekat website pun ada yang low cut. So aku pun dilema kat, tapi aku rasa mid cut lagi classic lah. Classic look lah kan. So okay lah, this is the last one, the last ever. So dalam kotak kasut ni pun dah kosong dah, memang tak ada apa-apa dah. Kita buang. So last one, another Nike sportwear punya kotak. And kasut ni pun kan, bagi aku kontroversi jugalah untuk aku kan. Sebab aku dulu tengok depan-depan macam tak lawa tau. Aku pernah tengok depan-depan tak lawa. Tapi tak tahu lah, tiba-tiba rasa macam nak get into the hype lah. Sebab ni kasut yang aku rasa boleh katakan dia tengah in trend. So macam kasut yang semua orang kena ada lah bagi aku. Nike Waffle One. So aku ambil colour macam biasa lah. Aku suka colour-colour putih kan. And tu lah, detailing dia lagi aku tengok lagi menarik lah sebenarnya kan. So kasut ni pun retail dia dah memang below 400. Retail price dia $395. RM5 below 400. So ya, yeah, bagi aku memang kasut ni clean lah sebab dia kuru-kuru sikit tau. Dia tak bulky lah. So itu saja untuk unboxing kali ni. Ada total ada 6 pasang and ada 4 brand. Tapi aku nak buat video ni more interesting lah kot. Aku nak try new things. Aku nak buat what would I wear if there is no lockdown, there is no COVID or whatsoever kan. So maksudnya macam apa yang aku akan pakai bila tak ada PKP semua ni. Apa yang aku akan pakai dengan kasut-kasut yang aku beli ni untuk keluar. Sebabkan sekarang aku tak boleh keluar, so aku buatlah dalam rumah kan. And disclaimer, aku je nak bagi tahu, aku bukan orang yang style, aku bukan stylish or whatsoever. With affordable sneakers, aku akan pakai full outfit yang affordable. Aku tak ada Supreme, aku tak ada apa whatsoever tu. Maybe korang boleh get inspired ke apa walaupun aku tak style. But why not? Let's go!
pening kepala weh, fikir nak pakai baju-baju apa kan. Tapi macam aku cakap lah, aku bukan orang yang style, aku tak pandai buat fashion kan. Aku jenis yang fikir simple is better, and baju-baju aku semua affordable lah, murah-murah, plain, affordable, local brand. Ah, tu je lah. Tapi aku tahu korang lebih suka macam Supreme, Nike SB Para, seluar Bandana semua tu kan. Tapi itulah, bagi aku macam dia fancy and serabut sikit lah. But everyone ada different preference dengan different taste. So hopefully korang tak judge lah aku punya fashion yang basic membosankan tu kan. And back to the topic, 100% punya sale aku rasa still ongoing. Kasut-kasut below 400 banyak lagi, banyak sangat-sangat. Korang boleh check lah, sale dia non-stop lah aku rasa kan. Lepas tu kasut-kasut yang korang boleh dapat macam Nike Air Force, Cortez, Adidas, Puma, Asics, Converse, Vans lah. Semua benda below 400, tapi macam Converse dengan Vans macam normal lah below 400 kan. And aku nak korang komen dekat bawah, mana favourite korang dalam 6-6 yang aku beli tadi. So ni lah favourite aku. Ada banyak macam aku cakap, banyak gila 400, tapi mampus lah aku kan nak beli semua benda kan. So ni favourite aku, korang komen bawah mana favourite korang. And korang komen bawah, kasut apa yang below 400 korang pernah beli yang memang the best lah. And one more thing, 100% is 100% legit. Korang jangan risau, benda-benda ni semua legit. Aku takkan tunjuk benda fake lah dekat channel aku kan. Aku pun tak beli. So that's it guys, komen bawah, share, subscribe channel aku, do whatever you want. And I see you guys on the next video. Ciao! Net.